Tiga pemuda di Yogyakarta, yakni Venza Chris, Erik Soekamti, dan Grace Soba, membangun simulasi analog hidup di Mars bernama VUVOC Mars Analog Research Station atau VMARS. Pembangunan VMARS di Kulon Progo ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan mendorong industri antariksa nasional di Indonesia. Inisiator sekaligus penggiat space art di Yogyakarta, Venza Chris, menjelaskan bahwa seharusnya VMARS mulai dibangun dan operasi tahun 2021. Namun, karena pandemi, pembangunan VMARS tertunda hingga tahun ini. Pria yang juga direktur Indonesia Space Science Society ini melanjutkan bersama dengan Erik Soekamti dan Grace Soba nantinya akan berkolaborasi untuk mewujudkan VMARS tahap pertama atau prototype. Dia menyebut ada tiga hal pokok yang akan menjadi fokus. Fokus pada penelitian terraforming dengan nama VTF, pengenalan tentang space farming dengan nama VSFM, dan menciptakan kreasi alternatif space food dengan nama VSF, katanya. Secara rinci, beberapa program lintas disiplin VMARS antara lain pada riset radioastronomi, mengenal radiasi benda langit, kreasi alternatif space food, dan inovasi teknologi space farming serta penelitian extraterrestrial life. Menurutnya, simulasi analog hidup di planet Mars ini juga dimiliki beberapa negara dan Indonesia menjadi yang pertama di Asia Tenggara. Terlebih, rencana pembangunan simulasi Mars VMARS sendiri sudah dipresentasikan di Jepang, Yokohama Terminale, dan Thailand Bangkok pada tahun 2020 dan 2021. Sedangkan tahun ini, VMARS akan dipresentasikan di Korea, Taiwan, dan Perancis. Terkait alasan mengajak Erik Soekamti dan Venza mengungkapkan bahwa Erik dikenal sebagai penggagas dari penelitian DOS University, yaitu sebuah lembaga pendidikan alternatif untuk meningkatkan minat dan bakat kolaborasi dan gratis. Selain itu, Erik menyediakan berbagai sarana dan fasilitas untuk banyak anak-anak muda yang belajar di sana. Sedangkan Grace Soba adalah pemilik dan programmer Soba Studio, sebuah musik studio dengan berbagai program dan kegiatannya sangat aktif untuk membantu serta berkolaborasi dengan banyak musisi lintas disiplin. Dengan kolaborasi tersebut, Venza yakin VMARS akan memberi banyak dampak positif bagi Indonesia.